Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi, kembali kita akan mereview seputar nasi kotak, guys. Ya, kita kembali review nasi kotak harga Rp25.000. Ya, oke, langsung saja kita buka. Ya, kita cek yang pertama, guys. Ya, yang pertama ini ada kerupuk udang ini, guys. Kemudian ada ya yang kerucuk, oh ini ya, ini ada pisang ya, ini pisang guys. Kemudian yang kerucuk ini tentunya ini kue basung ya. Kemudian ada gereh ya, gereh atau ikan asin ya, gereh tepung atau ikan asin ini guys. Kemudian ada serundeng ya, ini serundeng dari kelapa. Kemudian ada sambal yang dipak dalam cup kecil ini guys. Kemudian ada lagi telur asin ya, ini telur asin. Untuk lalapannya daun kemangi dan juga timun guys, timun. Oke, untuk menu utamanya yaitu ayam bakar. Ayam bakar ukuran besar ini guys, ukuran 1/4. Ya, lumayan. Kemudian ada sambal goreng ati dan juga mie goreng. Oke guys, kita cek untuk nasinya. Nasinya ukuran besar ini guys, ukuran 1 mangkok yang diratakan. Pas buat makan 2 orang guys. Ya oke guys, ini adalah penampakan dari nasi kotak harga Rp25.000. Ya guys, kita kembalikan lagi. Ya oke guys, kita saksikan proses penataannya guys. Kita bisa lihat ya, ini ayam bakarnya ya, ini penataannya ini guys ya. Setelah tadi nasinya siap, kemudian dikasih telur, mie, terus lalapan sambal dan juga sambal goreng ati guys. Yang terakhir adalah dikasih ayam, kemudian ditutup plastik dan dikasih jajanan tadi guys. Ya oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.